ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على البشير النذير السراج المنير سيدنا ومولانا بالقاسم المصطفى محمد اللهم صل على وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين والائمه الهداة الهادين المهديين لا سيما بقيه الله في الارضين روحي وروح العالمين له الفداء اما بعد فيا معاشر المؤمنين اوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون Di awal khutbah ini saya mewasiatkan kepada diri saya dan kepada mukminin mukminat sekalian dengan pesan takwa. Saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik agar kita bisa selalu melaksanakan seluruh perintahnya dan meninggalkan seluruh larangannya. Hari ini kita berada di hari-hari antara dua Id. Idul Adha dan Idul Ghadir. Dua Id, dua hari besar yang diagungkan oleh kaum muslimin. Hanya bedanya Idul Adha adalah Id yang dirayakan oleh seluruh kaum muslimin tanpa perbedaan mazhab. Mazhab apapun, aliran apapun, pemikiran apapun akan melaksanakan dan membesarkan merayakan hari Idul Adha. Akan tetapi Idul Ghadir identik dengan kelompok para pengikut Ahlul Bait alaihi yang dikenal dengan sebutan Syiah baik kelompok Syiah Imamiyah, Zaidiyah, Ismailiyah atau yang lainnya, semua mengagungkan Hari Ghadir. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah memang Ghadir Khum, Hari Ghadir Khum, peringatan 18 Dzulhijjah layak untuk dijadikan sebagai momen Id ataukah tidak? Kalau kita melihat riwayat-riwayat dari Ahlul Bait musallam Riwayat-riwayat itu menyebutkan bahwa Idul Ghadir adalah Idullahil Akbar. Id yang terbesar. Lebih besar daripada Id-Id yang lain. Lebih besar dari Idul Adha. Lebih besar dari Idul Fitr. Dan lebih besar dari Idul Jum'ah. Karena kita meyakini hari Jum'ah adalah Id. Di dalam lisan riwayat-riwayat kita, hari Jumat disebut sebagai salah satu dari ayat umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Idul Qadir memiliki kedudukan yang sangat tinggi dibandingkan semua id yang ada. Yang menjadi pertanyaan, mengapa Idul Qadir dianggap sebagai id yang terbesar? Izinkan saya pada kesempatan ini untuk membahas permasalahan ini dan menjawab beberapa pertanyaan seputar dengan masalah Idul Qadir dan hubungannya dengan perayaan sebagai Id. Masalah pertama yang ingin saya sampaikan untuk memberi tabarruk kepada khutbah ini dan forum kita ini, saya ingin menceritakan sedikit tentang kisah Ghadir Khum, kemudian kita masuk kepada jawaban atas sejumlah pertanyaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan sebuah pesan penting. Beliau adalah seorang yang memiliki sifat amanah, bahkan yang sering kita dengar di dalam sifat-sifat para nabi yang dalam akidatul awam juga disebutkan adalah salah satu sifat tabligh, yaitu penyampai. Seorang nabi yang tidak memiliki sifat tabligh, maka dia tidak layak untuk menjadi seorang nabi, karena dia harus menerima pesan Tuhan untuk kemudian disampaikan kepada umatnya tidak mungkin akan ada pesan dari Allah kepada Rasul lalu kemudian Rasul tidak menyampaikan kepada umat. Akan tetapi terkadang pesan itu sedemikian mengkhawatirkan, sedemikian penuh resiko sehingga untuk menyampaikannya diperlukan kondisi adanya jaminan-jaminan supaya pesan ini bisa tersampaikan. Kita meyakini bahwa Nabi tidak akan pernah gentar menghadapi apapun juga. Bagaimana kita mengatakan Nabi Gentar sementara orang-orang kafir Quraisy ketika semuanya atau mayoritas penduduk di kota Mekah menyembah berhala atau setidaknya atmosfer yang ada di kota Mekah saat itu adalah atmosfer kesyirikan, atmosfer syirik, atmosfer kezaliman. Dan para penguasa Mekah pada saat itu identik dengan kezaliman dan penistaan hak-hak kaum du'afa saat itu Nabi datang menjadi Nabi tampil sebagai penyampai risalah Allah tanpa ada rasa takut sama sekali. Bahkan ada kata-kata beliau yang terkenal. Lau wadu'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari an atruka hadhal amr ma taraktuh. Hatta, kata beliau, hatta uh, yaftahillah alaya au amutaduna. Kalau seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku supaya aku meninggalkan misi ini tidak akan aku lakukan sampai aku berhasil menyampaikan misi ini atau aku mati demi menyampaikan misi ini. Rasul tidak gentar sama sekali. Akan tetapi yang dikhawatirkan oleh Nabi adalah reaksi yang mungkin timbul yang akan membuat kaum muslimin meninggalkan ajaran Islam secara keseluruhan. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi, bukan keselamatan diri beliau. Karena itu beliau mencari momen yang ter yang paling pas dan paling tepat sekaligus meminta jaminan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah menjaga agama ini tidak habis dengan penyampaian apa yang akan disampaikan oleh beliau. Sampai kemudian Rasulullah shallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Jibril, dan Jibril kembali menekankan, "Ya Rasulullah, perintah dari Allah untuk menyampaikan pesan ini harus segera disampaikan." Lalu Rasulullah mengatakan, "Wahai Jibril, aku meminta jaminan dari Allah." jaminan bukan keselamatan dirinya tapi jaminan keselamatan agama yang dibawa oleh nabi lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintahnya ketika Rasulullah berada di Masjid Khayf, turunlah ayat ya ayyuhar rasul baligh ma unzila ilayka mir rabbik fa lam tafal fama ballaghta risalatah wahai rasul sampaikanlah apa yang telah Allah turunkan dari Tuhanmu Kepadamu. Kalau engkau tidak menyampaikannya berarti engkau tidak pernah menyampaikan risalah ini. Jadi misi yang besar ini sama dengan misi seluruh risalah yang telah disampaikan oleh Nabi selama 22 tahun. Lalu Allah memberikan jaminan sebagaimana yang diminta oleh Sang Nabi. Wallahu yaqsimuka minan nas. Allah menjagamu dari manusia-manusia dan tipu daya mereka. Ketika ada jaminan seperti itulah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekembalinya beliau dari pelaksanaan ibadah haji saat berada di suatu tempat di suatu tempat yang ada disebut dengan ghadir. Ghadir itu adalah sebuah tempat yang agak sedikit menjorok ke dalam yang dipenuhi oleh genangan air. Genangan air itulah yang disebut dengan ghadir, tempat berkumpulnya air hujan atau salju yang mencair di situ disebut dengan ghadir. Daerah itu bernama Khom, di daerah Ghadir Khum itulah Rasulullah kemudian memerintahkan para sahabat yang untuk berhenti membuat kemah di situ, berhenti di situ yang sudah lewat disuruh kembali, yang belum datang ditunggu sampai kemudian semuanya terkumpul lalu beliau menyampaikan khutbah yang sangat panjang. Salah satu khutbah yang paling penting inti dari khutbah itu adalah mengingatkan seluruh misi di salah yang telah beliau bawa selama 22 tahun dan kemudian beliau menekankan tentang satu hal tentang kedudukan Ali bin Abi Thalib alaihi salam di agama ini maupun kedudukan Ali bin Abi Thalib di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kedudukan Ali sebagai penerus Rasulullah dan pemimpin bagi umat. Kemudian salah satu yang terkenal adalah ungkapan man kuntu maulah fahadha aliyun maulah. Setelah beliau mengatakan seperti itu, beliau berdoa, Allahumma wali man wala wa adi man adah. Nah, pada kesempatan ini kita ingin melihat tentang masalah uh, kisah Ghadir ini. Yang kisahnya seperti itu, lalu Rasulullah merintahkan para sahabat yang untuk berbaik kepada Ali bin Abi Thalib. Bagaimana kita dengar ada seorang sahabat setelah berbaik mengatakan, Bakhin, bakhin laka Abi Thalib Selamat atasmu wahai putra Abu Talib Asbah ta maulai wa kulli mu'minin wa mu'minah Engkau telah menjadi pemimpinku dan pemimpin bagi seluruh mukmin dan mukminah. Lalu kemudian Rasulullah menyebutnya sebagai Eid Kalau kalian mau merayakan inilah hari yang besar untuk kalian merayakan Para imam ahli luwet alaihi juga merayakan hari itu Salah satunya yang paling terkenal adalah Imam Ridho alaihi salam Yang punya kesempatan untuk merayakan Idul Qadir dengan perayaan yang cukup besar. Beliau mengundang para sahabatnya untuk berbuka puasa bersama di hari Qadir Khum. Lalu kemudian beliau mengirimkan hadiah-hadiah kepada para pengikut beliau, memberikan pakaian, bahkan membelikan, memberikan mereka sepatu, sandal, dan yang lainnya. Hadiah-hadiah diberikan oleh Imam Ridha kepada para pengikut dan pecinta Ahlul bait alaihi Wasallam Para ulama juga cenderung untuk merayakan, salah satunya adalah para ulama yang berada di negeri-negeri yang memang yang memang para a'imah alaihi memiliki perwakilan di kota-kota itu. Mereka menggelar perayaan pada hari Ghadir Hum. Riwayat-riwayat dari Ahlul Bayt juga menyebutkan Idul Ghadir sebagai Idullahil Akbar. Nah kita ingin melihat kenapa Idullahil Akbar. Kalau kita melihat Idul Fitr, Allah menjadikan hari raya tanggal Allah menjadikan tanggal satu Syawal sebagai hari raya adalah sebagai ganjaran dan pahala kepada kita setelah kita melewati satu bulan penuh beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berpuasa, menahan lapar, menahan haus, meninggalkan apa-apa yang membatalkan puasa selama sebulan penuh sebagian orang mukminin bahkan di bulan Ramadan menyibukkan diri dengan ibadah yang lebih besar daripada bulan-bulan yang lain. Menghatamkan Al-Quran padahal mungkin di bulan-bulan yang lain tidak begitu akrab dengan Al-Quran. Di bulan itu biasanya mereka juga melaksanakan sholat-sholat sunnah yang mungkin di bulan-bulan yang lain mereka tidak melaksanakan ibadah sholat sunnah. Di bulan itu mereka bersedekah, mereka memberi makan orang-orang fakir khususnya. Padahal di bulan-bulan lain mungkin mereka tidak melakukannya. Demikian mereka memiliki perhatian kepada ibadah di bulan Ramadan karena memang pahala yang Allah siapkan bagi orang-orang yang melakukan ibadah di bulan Ramadan sedemikian besar. Sayang kalau tidak dimanfaatkan. Setelah melalui proses ibadah semacam ini Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan pahala kepada kaum mukminin, mengangkat derajat ketakwaan mereka untuk memenuhi janjinya la'allakum setelah memerintahkan kutiba alaikum siam. Nah, setelah melakukan puasa itulah Allah kemudian memerintahkan kita untuk makan dan minum. Jangan berpuasa pada tanggal 1 Syawal. Selesai sudah perintah wajib puasa itu. Sekarang kalian, sekarang giliran kalian untuk makan dan minum. Hari itu dijadikan sebagai hari besar. Hari ampunan dosa. Bayangkan setiap hari bulan Ramadan Allah membebaskan orang-orang yang seharusnya masuk neraka. Dibebaskan dari api neraka setiap hari Jumat di bulan Ramadan, sebanyak yang Allah bebaskan pada hari-hari sebelumnya Allah bebaskan. Pada hari Raya Idul Fitri, Allah membebaskan sejumlah orang yang telah Allah bebaskan dalam bulan Ramadan. Seluruhnya yang harusnya masuk neraka dibebaskan oleh Allah. Ini adalah hari raya. Hari raya yang berhubungan dengan apa? Hari raya yang berhubungan dengan pribadi dan diri kita. Saat itu kita sudah mencapai tingkatan ketakwaan. Allah mengganjar kita karena berpuasa sebelumnya. Kemudian di hari raya Idul Adha, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Idul Adha sebagai Id bagi kita. Kenapa dijadikan Id sebagai kepada kita? Supaya orang-orang yang berada di kota Mekkah dan sedang melaksanakan ritual ibadah haji, mereka mendapatkan ampunan-ampunan dan ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak ikut ibadah haji juga Allah berikan kesempatan untuk mendapatkan hal-hal yang baik dengan menjadikan hari raya itu lauhal sebagai hari besar untuk kaum muslimin. Ketika orang-orang yang ada di Mina melaksanakan kurban pada hari itu, menyembelih binatang kurban sebagai dam mungkin sebagiannya karena melaksanakan karena melaksanakan haji tamatuk sehingga harus menyembelih kurban di hari itu. Allah juga memberikan kesempatan bagi orang-orang yang tidak berada di tanah suci. Untuk menyembelih binatang kurban supaya bisa mendapatkan pahala. Setidaknya apa yang didapatkan oleh orang-orang yang melaksanakan haji sebagiannya bisa didapatkan oleh kaum mukminin. Ini kesempatan besar yang Allah berikan pada kaum mukminin. Idul Adha, sementara Idul Ghadir hubungannya bukan dengan masalah satu ritual salat, eh, satu ritual puasa saja. Idul Idul Ghadir tidak hanya berhubungan dengan satu ritual haji saja. Idul Ghadir berhubungan dengan agama itu sendiri. Karena berhubungan dengan agama itu sendiri, maka meliputi akidah, meliputi, meliputi syariat, dan meliputi seluruh permasalahan akhlak. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menetap, ketika Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan Imam Ali bin Abi Thalib sebagai penerus beliau di hari Ghadir, artinya dengan penetapan itu agama Islam dijamin akan selalu ada dan langgeng sepanjang zaman. Allah di dalam surat Al-Maidah ketika mengatakan sebelum berfirman al yauma akmaltu lakum dinakum penggalan sebelumnya adalah al yauma yaisal kafaru min dinikum Hari ini orang-orang kafir sudah putus asa dari agama kalian. Artinya mereka tidak mampu lagi untuk menghilangkan agama kalian. Sebelum itu, segala upaya dilakukan oleh orang kafir untuk menghabisi Islam. Perang Badar dimaksudkan, bayangkan 313 orang pasukan kaum muslimin berhadapan dengan 950 orang orang kafir Quraisy dengan segala macam senjata yang lengkap sementara kaum muslimin tidak memiliki senjata yang lengkap. Secara hitungan dan kalkulasi matematika, kaum muslimin akan hancur dengan mudah. Dan memang itu tujuan dari orang-orang kafir Quraisy supaya kaum mukminin bisa dihabisi. Perang Uhud dimaksudkan untuk membalas kekalahan perang Badar. Perang Ahzab dimaksudkan untuk me menghabisi kaum muslimin di kota Madinah. Dan demikian pula perang-perang yang lain. Tapi semenjak turunnya al ya min dinikum, tidak ada lagi daya upaya bagi orang kafir untuk menghabisi kaum muslimin. Secara fisik kaum muslimin tidak mungkin akan dihabisi. Secara agama dan akidah tidak mungkin akidah ini akan dilenyapkan dari muka bumi. Janji dari Allah Subhanahu wa taala. Al yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum. Al yaum hari ini. Setelah itu Allah baru mengatakan al yauma akmaltu dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Jika ditanya Asluddin atau asal agama, pokok agama, agama dengan paket yang lengkap, Termasuk akidahnya, syariatnya, dan akhlaknya, lebih utama ataukah hanya ritual haji? Agama yang lengkap dengan seluruh isinya, akidah, syariat, dan akhlaknya, lebih utama dan lebih bernilai. Apakah ibadah puasa saja? Tentu jawabannya adalah agama secara keseluruhan. Jika Idul Fitri berhubungan dengan salah satu syariat, yaitu ibadah puasa. Jika itu adha berhubungan dengan salah satu syariat yaitu ibadah haji, maka idullahil akbar, idul ghadir berhubungan dengan seluruh agama itu sendiri. Bukankah ini layak untuk dijadikan sebagai idullahil akbar? Hari raya yang terbesar. Di sini kemudian muncul sebuah pertanyaan. Bukankah idul fitri dan idul adha kita melaksanakan sholat, sholat id? Dengan kalau orang ahlu sunnah melaksanakannya dengan tujuh takbir di rokaat pertama dan tujuh takbir di rokaat kedua. Kita melaksanakannya dengan lima kunut di rokaat pertama dan lima kunut di rokaat yang kedua. Kemudian ada khutbahnya juga. Apakah idul ghadir ada sholatnya? Jawabannya tidak. Jika id, kenapa tidak ada sholatnya? Ini yang menjadi pertanyaan sebagian orang. Kenapa idul ghadir tidak ada sholatnya? Kalau memang id. Jawabannya adalah bahwa yang namanya Eid tidak identik dengan sholat. Eid adalah hari di mana orang bergembira, di mana orang memiliki keceriaan di hari itu. Kata Eid dalam bahasa Arab memiliki e, makna yang menunjukkan kegembiraan orang mengingat sesuatu. Contoh, populer di kalangan kita. Kalau orang ulang tahun akan bergembira, melaksanakan ulang tahun, merayakan ulang tahun, walaupun bagi sebagian orang dikatakan bid'ah dan sesat. Namun memang sebagian orang di zaman ini ketika ulang tahun dia akan merayakannya, akan bergembira di hari itu. Ulang tahun, hari ulang tahun biasa dalam bahasa Arab disebut dengan Idul Milad, hari kelahiran, hari raya kelahiran. Apakah ada sholat idnya? Tentunya tidak. Kemudian juga kita sebagai bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus kita semua bergembira. Kenapa? Karena 17 Agustus mengingatkan kita kepada apa yang dilakukan oleh proklamator kita almarhum Insinyur Soekarno dan almarhum Muhammad Hatta bersama dengan sekelompok para pejuang saat itu yang mengumumkan kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan tanggal 17 Agustus 1945. Kita yang hidup di zaman ini ikut bergembira merayakan hari itu. Apakah ada sholat idnya? Id adalah hari kegembiraan. Tidak ada keharusan di hari id kita melaksanakan sholat. Justru malah id itu harusnya di dibuat kalau idnya berhubungan dengan Islam dengan agama harus berhubungan harus di, diwarnai dengan hal-hal yang bersifat agama misalnya dengan melaksanakan penyembelihan korban karena itu diperintahkan dalam agama dengan sholat. Ketika dalam idul qadir tidak ada sholat semacam itu kita diperintahkan untuk melaksanakan puasa supaya id itu betul-betul bernuansa dan berwarna agama. Kembali kepada jawaban atas pertanyaan, kenapa tidak ada sholat dalam sholat dalam idul qadir? Jawabannya karena sholat bukan identik dengan id. Id identiknya dengan kegembiraan dan kita semua bergembira pada hari idul qadir. Pertanyaan terakhir yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah mungkin sebagian orang bertanya-tanya kalau memang benar Idul Ghadir tanggal 18 Dhul Hijjah tahun 10 Hijriah Rasulullah mengumpulkan 120.000 ribu umatnya riwayat yang lain mengatakan 124 ribu sahabat di suatu tempat yang sedemikian luas lalu mengatakan di hadapan semua orang dengan mengangkat tangan Ali bin Abi Thalib bersabda man kuntu maulah fahadha aliyun maulah Allahumma wali man wala wa adi man ada sampai akhirnya. Jika memang lalu Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk kemudian berbaikat kepada Imam Ali bin Abi Talib. Dan bahwa man kuntu maulah fahadha aliyun maulah menunjukkan imamah dan wilayah Imam Ali bin Abi Talib. Dan seharusnya Imam Ali bin Abi Talib yang menjadi pemimpin. Kenapa setelah Rasulullah wafat ternyata yang menjadi pemimpin adalah bukan Imam Ali bin Abi Talib yang dibayat jadi khalifah bukan Imam Ali bin Abi Talib. Saya tidak sedang berbicara mengenai perselisihan pendapat antara Sunni dan Syiah. Akar perselisihan Sunni dan Syiah ada di sini. Tapi saya tidak mau masuk ke sana. Yang ingin saya katakan bahwa menjawab pertanyaan, mungkinkah umat Islam pada saat itu berbondong-bondong kemudian meninggalkan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW Alaihi Wasallam dengan tidak dan tidak berbaat kepada Ali bin Abi Thalib? Nampaknya mustahil umat yang dididik oleh Rasulullah mencampakkan Imam Ali dan melupakan pesan Nabi. Padahal pesan itu baru disampaikan 70 hari yang lalu. Ini mungkin suatu pertanyaan yang menggelitik dan mungkin mengganggu pikiran banyak orang. Saya tidak sedang menyamakan umat Rasulullah di zaman itu dengan orang-orang Bani Israel

Latatabi'unna man qablakum. Kalian pasti akan mengikuti apa yang telah dilakukan dan sudah menjadi tradisi umat-umat sebelum kalian. Shibran bi sejengkal demi sejengkal. Wadhiro'an bi sehasta demi sehasta. Artinya apa? Apa yang dilakukan mereka, kalian juga akan lakukan. Hatta law dakhalu seandainya mereka masuk ke lubang biawak, tumbuh. kalian juga akan masuk ke lubang itu artinya ada banyak kesamaan antara umat satu nabi dengan umat nabi yang lain. Coba kita lihat apa yang terjadi pada nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam mendapatkan jadwal miqat dengan Allah. Miqat artinya jadwal untuk bermunajat dengan Allah sendirian. Dan kita tahu nabi Musa itu ketika miqat dengan Allah tidak hanya berdoa tapi ngobrol dengan Allah, berbicara dengan Allah. Di antara obrolan antara Allah dengan Nabi Musa direkam oleh Allah dalam surat Taha. Allah mengatakan ini anak Allah, ini anak Rabbuk. Fakhla alaik innaka Jadi sampai, sampai sampai Musa ketika itu mengatakan karena sudah berbicara dengan Allah, Rabbi arini anzur ya Allah biarkan aku melihatmu tafsirannya tentunya berbeda ya kita jangan menganggap Nabi Musa nggak paham Allah nggak bisa dilihat jangan ini tafsirannya berbeda saya tidak mau masuk kepada pembahasan itu yang ingin saya sampaikan Nabi Musa adalah berbicara dengan Allah mendapat jadwal berbicara dengan Allah dalam sebuah proses yang disebut dengan miqat Nabi Musa berpesan kepada adiknya kepada kakaknya Harun Ya Harun, ukhlufni fi qaumi. Aku akan tinggal engkau wahai Harun bersama dengan umatku. Titip umatku kalau bahasa kita. Ukhlufni fi qaumi wa la tattabi' sabilal mufsidin. Jangan ikuti jalannya orang-orang yang berbuat kerusakan. Nabi Musa mengatakan ini sambil berpesan bahwa aku akan pergi janji meeting dengan ilahi, bertemu dengan Allah, miqat dengan Allah, munajat dengan Allah. Berapa hari? 30 hari. Wa wa'adna Musa 30 lailatan. Kami janjikan kepada Musa 30 hari. Wa atmamnaha bi Kami sempurnakan 30 hari itu dengan 10 hari yang lain. Fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Sehingga sempurna miqat dengan Tuhannya itu sebanyak sepanjang 40 hari. Hanya 40 hari. Lihat surat Al-A'raf menceritakan kisah ini. Saat itu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Allah bertanya kepada Musa, bagaimana dengan umatmu wahai Musa? Nabi Musa mengatakan, Hum ula'i ala atari. Mereka mengikuti aku. Allah kemudian berfirman, Fatanna maka min ba'dika. Kami telah menguji umatmu setelah kau pergi. Wa musamiri. Mereka disesatkan oleh samiri. Fakhrajalahum mereka jasa dan lahu khuar. Samiri mengeluarkan untuk kaumnya Nabi Musa patung anak sapi yang bisa bersuara, bersuara seperti sapi padahal patung. Lalu dia mengatakan haza wa ilahu Musa. Ini adalah Tuhan kalian dan Tuhannya Musa. Mereka kemudian beribadah kepada menyembah patung tersebut. Nabi Musa terkaget-kaget mendengarkan berita dari Allah. Ketika beliau pulang, beliau memegang alwah, lempengan-lempengan yang berisi ajaran-ajaran Allah, firman-firman Allah. Melihat umatnya sedang menyembah patung anak sapi. Fa'alqal alwah, lauh-lauh tersebut dilemparkan oleh Nabi Musa. Saya pernah membaca satu literatur yang mengatakan bahwa lauh itu sebagian patah karena dilemparkan oleh Nabi Musa wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu megang janggutnya saudaranya dengan kepalanya mengatakan kenapa kok tidak melaksanakan perintahku lalu Nabi Harun membela diri jangan salahkan aku ini umat umat ini yang tidak mau mendengarkan kata-kataku innal qaumastad'afuni ini kaum telah membuat aku lemah wa kadu hampir saja mereka membunuhku ini kisah tentang Nabi Musa Nabi Musa meninggalkan mereka hanya berapa hari, tapi mereka sudah meninggalkan agama, menyembah kepada selain Allah. Kita tidak mengatakan bahwasanya umat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pada masa itu meninggalkan Allah dan menyembah patung lagi. Yang kita katakan adalah perintah Rasulullah untuk menjadikan Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin diacuhkan oleh sebagian besar orang pada saat itu sehingga sekelompok kecil sahabat Nabi para pengikut Nabi yang ingin berbaiat kepada Ali tidak menemukan jalan, tidak menemukan cara sehingga Ali bin Abi Thalib tidak terbaiat pada saat itu. Ini yang terjadi. Mungkin akan ada orang bertanya, mungkinkah para sahabat Nabi demikian? Kita tidak mengatakan para sahabat Nabi itu tentunya per permasalahan pandangan kita tentang sahabat Nabi berbeda dengan pandangan ahlu sunnah yang mengatakan para sahabat, para sahabat semuanya adalah adil. Kita mengatakan para sahabat sama seperti kita, sebagian orang dari para sahabat itu soleh, muttaqi, ahlil jannah dan memiliki derajat yang sangat tinggi di sisi Allah dan sangat dipuji oleh Imam Zainal Abidin dalam doa di dalam kitab sahih Fasajadiyah dan kita semuanya tunduk dan patuh kepada mereka bukan muslim yang hakiki. Allah mengatakan dalam surat At-Taubah ayat 102, Wamiman haula kominala arabi munafikun wamin ahli Madinah marodu ala nifak di sekitar kalian itu ada munafik orang-orang Arab ada munafik di sekitar orang Madinah juga ada orang munafik kita tidak pernah tahu siapa orang munafik itu tentunya kita tidak mengeneralisasi permasalahan keadilan sahabat pada seluruh sahabat kita juga tidak mengeneralisasi kesalahan sahabat pada seluruh sahabat sahabat sama seperti manusia yang biasa ada yang sangat baik di antara mereka yang melebihi para aulia, ada yang seperti kita, halatul amalan salihan wa sayyi'ah. dan ada yang tidak seperti itu. Apalagi kalau kita melihat pada zaman Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam, wafat ratusan ribu orang yang masuk Islam, yang saat itu sudah terdaftar sebagai umat Nabi, kebanyakan mereka masuk Islamnya pada tahun-tahun terakhir kehidupan Nabi. Apakah orang-orang yang masuk Islam di akhir di tahun-tahun terakhir kehidupan Nabi akan kita samakan keilmuan, kesalehan, ketakwaan, keimanannya dengan mereka yang Islam yang sudah lebih dulu as al Tentunya tidak. Inilah yang kita bisa pahami tentang kisah yang ada pada Badir Khum. Insya Allah kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga hari Idul Qadir yang Insya Allah akan kita peringati hari Senin yang akan datang ini menjadi hari yang penuh berkah untuk kita dan semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang selalu bersama Maula Amirul Al Mukminin Ali bin Abi Thalib dan para imah setelahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempercepat kedatangan putra Ali bin Abi Thalib Al Mahdi Al Mustofa. Ajjalallahu taala farajahu syarif dan menjadikan kita orang-orang yang layak untuk bersama dengan beliau. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilu shalihat wa tawassaw bil haqq وتوا صاب الصابر بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الايات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم دلاوته انه هو الغفور الرحيم اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل علي محمد وآل محمد اللهم صل علي محمد وآل محمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا ابي القاسم المصطفى محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين وصل اللهم على يعصوب الدين أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين أسد الله الغالب سيدنا ومولانا علي بن أبي طالب وصل اللهم على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وصل على سبطي نبي الرحمة وسيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين وصل اللهم على أئمة المؤمنين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والخلف الحجة القائم المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. فيا معاشر المؤمنين أوصيكم نفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. Di khutbah kedua ini, kembali saya mewasiatkan kepada diri saya, dan kepada mukminin, dan mukminat sekalian, dengan pesan takwa: semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan kita semua pada kelompok orang-orang yang bertakwa, sehingga kita terbuka jalan bagi kita untuk bisa memasuki surganya yang penuh dengan kenikmatan dan ribuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, hari Senin yang akan datang, kita akan melaksanakan peringatan hari Idul Ghadir hari pengangkatan Maulana Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib sebagai imam sebagai maula dan sebagai penerus Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam insyaallah acara ini akan digelar di ICC hari Senin malam kami mengundang mukminin dan mukminat untuk bisa menghadiri dan meramaikan peringatan Idul Ghadir ini yang kedua adalah izinkan saya untuk membacakan secara uh, secara singkat apa yang disunahkan untuk dilaksanakan pada hari Ghadir Khum. Yang pertama sama seperti hari-hari besar yang lain. Ada empat hari besar bagi kita yaitu hari Idul Adha, Idul Fitri, Idul Ghadir, dan hari Jumat. Di hari-hari besar ini kita dianjurkan untuk membaca doa nudbah doa nutbah yang isinya adalah munajat dan doa untuk maulana sahibul asri wa zaman Allah ta'ala farajau syarif bahkan bisa dikatakan bahwa doa nutbah ini adalah doa adalah ziarah untuk Imam Mahdi alaihi salam mungkin orang bertanya apa hubungannya mengapa kita di hari raya justru kita membaca doa nutbah apalagi nama apalagi nama doa ini adalah nutbah dan nutbah itu adalah ratapan artinya kita disuruh meratap di hari itu Filosofinya apa? Dalam menjawab ini para ulama mengatakan, biasanya kalau hari raya kita selalu berharap orang-orang yang kita cintai bersama dengan kita. Mungkin sebagian dari kita yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya ini hari raya Idul Fitri biasanya kita pulang kampung. Mengapa? Karena di sana ada orang tua kita. Ayah kita, ibu kita, saat kita tidak pulang kampung ditanya, "Hari raya kenapa tidak pulang kampung?" Karena ayah dan ibu ingin supaya di hari raya ini orang-orang yang dicintainya ada di sekitarnya, ada di dekatnya. Kita pun seperti itu. Kita yang sudah punya anak, misalnya anak kita sedang merantau atau sedang pergi kuliah atau bekerja di satu tempat. Hari raya Idul Fitri kita berharap mereka pulang ke rumah untuk bisa bersama-sama di hari raya ini merayak, merayakan kegembiraan. Nah, di saat kita bergembira, orang yang sangat kita cintai, junjungan kita yang kita nanti. Maulana al-Hujjah, salamullah alaih. Tidak ada di tengah-tengah kita. Perih hati kita ketika kita di hari raya, hari gembira kita bisa melihat orang-orang, bisa melihat manusia-manusia yang lain. Tapi mata kita tidak bisa menatap beliau, tidak bisa bersama dengan beliau azizun alai an aral khalqa wala tura wala asma hasisan, wala khasisan wala najwa berat bagiku ya sahib az zaman ketika aku bisa melihat manusia tapi aku tidak bisa melihatmu itu yang kita lakukan kita meratap mengapa kita di hari gembira tidak bersama dengan tuan kita orang yang sangat kita muliakan dan sangat kita cintai bahkan kita siap untuk memberikan apapun juga untuk beliau harta, kehidupan, nyawa bahkan kita siap untuk mengorbankan orang-orang yang kita cintai. Anak, istri, bahkan ayah dan ibu kita siap untuk persembahkan demi Imam Mahdi alaihi salam. Di hari raya itu kita tidak bersama dengan beliau. Di terletak ratapannya. Kita meratap, mengapa beliau tidak bersama dengan kita. Yang kedua yang dianjurkan adalah berpuasa di hari Ghadir. Dalam riwayat dikatakan orang yang berpuasa di hari Ghadir khum sama seperti orang berpuasa Selama satu tahun penuh. Bagian diwayat menyebutkan bahkan lebih dari itu. Selain itu dianjurkan kita untuk mandi. Alhamdulillah kita di Indonesia terbiasa setiap hari kita mandi. Alangkah baiknya mandi kita jangan mandi seperti biasa. Melainkan mandi syar'i. Supaya kita bisa mendapatkan pahala mandi sunnah ini. Mandi syar'i semuanya tahu. Kalau belum tahu silahkan untuk masuk ke majlis-majlis fikih atau membaca buku-buku fikih. Yang berikutnya lagi yang dianjurkan adalah berhias diri, jangan letak pada hari itu, jangan kucel pada hari itu. Hari gembira, tampakkan bahwa kita bergembira. Pakai pakaian yang bagus, pakai pakaian yang rapi, pakai minyak wangi. Tunjukkan bahwa kita sedang bergembira pada hari pada hari itu. Yang berikutnya lagi, gunakan minyak wangi pada hari itu, supaya betul-betul hari itu adalah hari yang menunjukkan kegembiraan kita. Ada beberapa ziarah yang dianjurkan untuk dibaca pada hari Ghadir Khum. Di antaranya ziarah pada Amirul Mukminin khusus hari Ghadir Khum. Ada ziarah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga ziarah Aminullah, ziarah pada Imam Ali bin Abi Talib. Ada juga solat khusus pada Ghadir Khum. Tentunya solatnya bukan seperti solat Idul Fitr. Ada solat khusus yang mana dilaksanakan ketika zuhur pada saat zuhur sholatnya dua rakaat setiap rakaatnya setelah membaca surat al-fatihah membaca surat al-ikhlas sepuluh kali membaca ayatul kursi sepuluh kali membaca surat inna Anzalnahu fi lailatul qadar sepuluh kali dan Allah subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang besar untuk orang yang melaksanakan sholat ini di hari Ghadir Khum. Ini tentunya dari riwayat dari Aimah Ma'asumin alaihimussalam. Ada pula Anjuran untuk mem saling memberi makan, membuka, uh, apa namanya, hidangan untuk kaum mukminin, saling berbagi makanan kepada kaum mukminin, untuk menunjukkan keceriaan kita. Ada pula akad persaudaraan, silahkan bisa dibaca bagaimana akad persaudaraan, kita panggil salah satu saudara kita, kita ikrarkan persaudaraan kita dengan dia. Jadi saudara sehidup semati, nanti kelak kalau salah satu dari kita berdua ada yang mati duluan dan masuk surga yang lain tidak masuk surga beri syafaat pada yang lain. Ini ikrarnya. Ik ikrar persaudaraan di hadir hadirat home. Namun tentunya ikrar persaudaraan ini tidak ada yang namanya hak saling mewarisi, tidak. Tidak ada hak saling mewarisi. Selain daripada masalah itu semua hak persaudaraan. Jadi kalau saudara kita butuh sesuatu, memerlukan sesuatu, kita wajib untuk membantunya di dunia. Di akhirat juga seperti itu. Ketika saudara kita, kita misalnya selamat di di hari kiamat. Maka kita lirik saudara kita dan kita selamatkan saudara kita yang mungkin belum selamat. Itulah ikrar persaudaraan di hari ghadir. Insyaallah kita bisa melaksanakan amalan-amalan ini sehingga kita bisa menjadikan hari Idul Ghadir ini betul-betul sebagai hari yang mendekatkan kita kepada Maulana Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، تابع الله بيننا وبينهم بالخيرات، انك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا ارحم الراحمين، اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافيه، واجعلنا من خير شيعته وانصاره والمستشهدين بين يديه، اللهم واجعل عواقب امورنا خيرا، واجعل سعينا فيما يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصه وعن سائر بلاد المسلمين عامه، اللهم اقض حوائج المحتاجين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبه التائبين برحمتك يا ارحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والباغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسالوه من فضله يعطيكم ولذكر الله اجل واكبر والسلام عليكم ورحمه الله